Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel FPIF Tutorial. Oke, sobat muda dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu aplikasi perekam layar yang sangat bagus ya dan gratis. Namanya aplikasinya Active Presenter. Nah, ini aplikasinya seperti ini ya, Active Presenter. Oke, cara penggunaannya sangat mudah. Tinggal kalian klik yang screen recordernya. Nah, kalian pilih video formatnya seperti apa ya. Tinggal pilih aja. Nah, kalau sudah dipilih tinggal klik. Nah, nanti setelah itu pilih letak browse penyimpanan dan nama filenya. Jadi harus diisi nama file apa, letak penyimpanan di mana, dan pilih formatnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah itu baru kalian bisa memulai aktivitas perekam layar tersebut. Nah, jadi sangat mudah dalam proses penggunaannya, dan ini gratis, tidak berbayar, tidak perlu update, dan ketika terhubung wifi juga bisa tetap akses. Nah, seperti itu. Ini kelebihan dari Active Presenter. Kalau misalkan kalian mau diupdate juga bisa, tapi tanpa perlu update juga tetap bisa aktif ya, seperti itu. Nah, saya akan pilih folder mana yang untuk ruang penyimpanannya. Nah, setelah itu baru kita bisa memulai aktivitas. Kita bisa memilih berapa besarnya resolusi yang akan kita ambil gitu. Nah, ini ada yang 1220, ada 1300, tinggal pilih. Ada yang resolusi rendah juga, silakan diklik aja, dipilih mau yang resolusi model gimana. Nah, setelah kalian bisa pilih resolusi, misalkan pilih resolusi tertinggi, nah kalian bisa memulai aktivitas perekam layar dengan mencet tombol merah ya, yang sebelah kanan. Tinggal pencet aja, diklik. Nah, klik. Nah, secara otomatis dia akan memulai aktivitas perekaman layar. Nah, ini sedang dalam proses perekaman layar. Nah, kalian bebas untuk tutorial apapun ya, yang menggunakan PC, laptop, atau komputer, atau tablet juga bisa ya. Nah, itu. Jadi aplikasinya sangat bagus dan sangat membantu untuk proses perekaman layar. Nah, kalau sudah selesai Anda merekam layar, bisa pencet Ctrl plus N, jadi berbarengannya, untuk menstop perekaman layar. Jadi pencet Ctrl dan tulisan N di keyboard. Itu untuk cara cepatnya. Atau bisa juga yang menu tadi ada menu stop, tinggal klik di menu stop itu ya, untuk proses berhenti dalam perekaman layar. Nah, itu sangat simpel untuk penggunaan aplikasi perekaman layar ini ya. Jadi kalau kalian tertarik, nah nanti saya cantumkan di link deskripsi untuk download aplikasinya. Ada yang 32 bit dan ada juga yang 64 bit. Tinggal pilih aja sesuai dengan sistem yang ada di laptop kalian ya, mau yang 32 atau yang 64 bit. Nah, setelah proses perekaman layar selesai, nah kita bisa mengekspor ya. Jadi nanti
klik ekspor ya. Nah, nanti setelah klik ekspor, kalian pilih yang settingan video. Jadi yang dipilihnya yang ekspor. Ada menu di atas ya. Nah, tinggal pilih aja ekspor, lalu klik video. Nah, nanti formatnya MP4 ya. Untuk format penyimpanan. Nah, itu pilih aja nanti yang MP4. Nah, kalau sudah baru kita okekan. Nah, nanti dia akan membaca database gitu, atau menyimpan data perekaman. Nah, itu aja tutorial singkat dari saya mengenai aplikasi perekam layar Active Presenter, dan semoga aplikasi ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk video tutorial yang menggunakan PC, laptop ataupun tablet ya. Nah, kalau aplikasi untuk perekam layar di HP sudah saya jelaskan pada video tutorial sebelumnya. Oke, itu aja, tinggal selesai dan nanti file yang disimpan tadi bisa dibuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.